Pak, minta Pak. Pak, minta Pak. Kasihani aku. Oh my god, emak bisa kembali. Ya udah aku enggak jadi minta, aku minta emak aja. Master Shifu no. No. Master Shifu udah stres dan menjadi sugar daddy. Bentar, Master Shifu jualan apa ini? Kamu mau jualan buku kungfu ya? Ha. Tapak Buddha. Iya, aku jadi gembel setelah kita berlibur, uang kita semuanya habis. Habis, kakak-kakak haramku habis. Aduh. Hey, Master Shifu, kita bukan kakakmu. Ya makanya haram. Yang bukan kakakku adalah haram. Oh, aduh. Waduh. Wow. Buat aturan sendiri, Master Shifu bebas. Ha. Jadi Master Shifu bebas, aku hormat. Ma, apa? Itu kenapa Master Shifu sama kita sih? Diusir aja, Ma. Lu pada enggak usah banyak gaya ya. Lu pada juga gembel ya. Juga miskin. Enggak segembel Shifu sih. Enggak segembel Shifu sih. Wow. Meskipun dasarku udah aku jual buat makan tadi malam, tapi ya. No. Kamu sudah tidak seseksi yang dulu, Ma. Master Shifu sudah tidak suka. Aku kan tidak punya duit lagi nih, Ma. Ini kamu jadi ceritanya emak atau adikku sih, aku bingung. Aku emak. Mampus. Mampus. Oh my god, Mak, kita mungkin dulu miskin, Mak, tapi kita enggak boleh melakukan hal-hal haram. Maling. Jadi naik yuk. Uang berlibur lagi. Oh no, langsung kena azab. Abis maling kena azab. Dewa marah. Emak nih, maling-maling mobil. Nah, disuruh Master Shifu. Ini ceritanya kita mau jadi gembel atau jadi sakit jiwa sih, bingung aku. Kamu doang yang gembel. Parah. You know what, kamu ngatain aku gembel, makanya aku melakukan buy one get two. Oh my god. Oh no. Tabrak kita kah, aku mau memberikan diriku. Moin panik. Cepat anakku tabrak. Aku udah lepas, kalian masih pegang. Jurus kungfu ku canggih ya. Kakak-kakakku, kita perlu memperbaiki ekonomi keluarga kita. Jadi ayo kita pergi kerja. Sebelum itu depan ada kota. Kota? Oh iya. Punya aku. Wow, duit. Gak jadi kerja, foya, let's go. No. Oh my god, Spider-Man next generation. Mau ku grepe lagi ke pantatnya sama Master Shifu. Jangan Master Shifu, kamu berbahaya sekali Master Shifu. Ayo jalan, Ma. Mau balik rumah sekarang. Ma, tolong. Gila, sumpah, Ma mancing ya, mancing Master Shifu ya. Kalau travelnya dibawa aku, please. Oh, jangan ikutan. Ma, ngomong-ngomong kita mau cari kerja apa nih, Ma? Mending kita jadi tukang sampah. Aku tahu kenalan. Siapa tahu kita dibolehin kerja di tempat sampah itu. Oh ya jelas lah, sampahnya kenal sampah. Wah. Kamu nggak boleh. Ngatain Ma kita. Maaf aku, maafkan aku, Ma. Sini Master Shifu kasih permintaan maaf. Kita harus berdua. Guys, adek-adek kak, Master Shifu aku nemu mobil bagus. Yes, bagus. Masukin Shifu. No, kok aku diculik, seharusnya aku yang menculik kalian. Ayo masukin. Peranku sebagai Om Genit diambil alih, tidak. Masukkan. Udah masukin. Tidak bisa. Dia punya ilmu teleportasi, dia goib. Tenang. Iya, Shifu. Aku sudah berilmu. Aku akan menjual jurus tapak budaku yang barusan dengan harga 100. Mahal banget, Shifu. Jual. Kita nggak punya duit. Ya, makanya kerja dulu jadi tukang sampah. Akhirnya kita bisa cita-citanya sama seperti Fizi. Apa itu? Kenapa dah? Fizi kok nggak tahu? Itu kan jokesmu. Ya itu jokesnya. Oh no. Ini adalah salah satu momen di mana bayangannya lucu, aslinya tidak lucu. Ini kalian enggak tahu Upin-Ipin apa? Tahu. Enggak, Mak. Emak terlalu tua untuk itu. Emak terlalu tua, Mak. Ini udah tahun 2050. Lihat deh di sini ada yang bagus deh. Entar dulu. Fizi kenapa? Woi, penasaran aku Fizi kenapa? Dia enggak selesai. Iya. Fizi cita-citanya jadi tukang sampah. Oh. Ya. Ayo. Buang aja. Buang maknya.
Kita gak perlu banyak kayak gini. Mampus kau, Mak. Mainlah kemana itu? Oh, dimatiin-matiin bahaya. Mesinnya bahaya ini. Kukutuk kalian jadi batu. Berlian, please. Udah, berlian. Yeay. Oh my God, aku mendarat kayak Spider-Man. No! Sampai kaki kita lagi mat tersibu. No! Oh, no. Ayo, Dek Moen. Lain kak, nyalain kak. Ikut Master Sifu, Dek Moen. Ikut Master Sifu, Dek Moen. No, Dek Moen, sini Dek Moen ikut Master Sifu, Dek Moen. No! Oh no! Weh, ayo kita kerja jadi tukang sampah. Ini kenapa aku malah jadi sampah beneran? Jangan. Kenapa nambah korban? Mak, katanya ya, kamu pegel ya, Mak. Sini aku pijetin, Mak. Ya, pijetin aku, ayo. Ini. Enggak seram. Terlihat seram. No. Mak, kita datang, Mak. Ah, mana kamu? Dia naik ke helikopter. Wow. Mak. Wow, anakku barusan meledak dan jatuh dari helikopter. Aku bangga sama kakakku. Iya. Sangat bangga sekali. Ini ngomong-ngomong, kita ini udah 1 jam tidak kerja-kerja loh. Oh iya. Ayolah, kita kerja yuk. Kita sangat bersemangat untuk kerja sebagai tukang sampah sesuai dengan cita-cita kita, dengan passion kita. Ambil sampah, masukin dalam truk, buang. Ayo. Udah, aku udah tanda tangan kontrak, kalian harus kerja. Woi, aku terbang. Woi, aku ikut. Ini ada dua, sini aku gak populer. Aku sama Master Sifu. Sini kemana, Dek Moen sama Master Sifu, Dek Moen. Jalannya kemana, Mak? Aku sebelahnya siapa sih? Oh, aku. Oh my God, ini kemana, by the way? Ke kiri. Wih. Double. Ini ngarah kemana? Kayaknya Master Sifu punya SIM. SIMku 10, jangan salah sangka. Boom. Udahlah kok, aku mau bundir aja, bye. No, di situ ada sampah 2 orang. Kenapa kamu bersatu dengan sampah-sampah lainnya? Sama. Karena kamu menyeramkan. Oh no. Udahlah, aku kerja sendirilah. Aku masuk ke dalam truk sendirilah. Begini jadi anak haram dibuang, guys. Oh no, aku nyangkut, guys. Nah, masuk di mana? Aku akan segera datang, jemput aku. Kayak nemplok sumpah pas jatuh. Ayo, kita baru dapat satu. Awas, ayo, bedain kaki. Bener-bener, ntar gak sengaja masuk. Mantap. Tadi Ma udah ayo, masuk kayaknya. Kayaknya Ma sadar diri sih. Mantap gitu. Sampahnya, Ma. Yeay, mantap, Ma. No, sampahnya ngelunjak. Kasak ya kamu. Ayo naik, ayo naik. Ayo. Pegangan, Ma. Cepat. Wiwu. Ya, Ma. Di depan kiri, itu ada dua tuh. Ayo cepat. Lo ini lo banyak. 1 menit. Ini lo banyak sampah, guys. Oh no. Geser. Geser. Itu bukan sampah, Master Sifu. Itu bukan sampah, itu bom. Oh no. Master Sifu, aku akan beli. Oh no. Lagi satu. Eh, jadi tendang. Kok offside sampahnya? Eh, sini. Ya, Ma. Lepas. Mantap. Yoi. Ayo. Duit. Ah, tidak. Gagal. Udah, jangan dibawa juga akunya. Genit ini, Mak. Parah. Yeay. Aduh, ditungguin. Tungguin. Mental. Dasar kan hakam, tidak akan kutunggu kau. Parah. Masukin ke tempat sampah duitnya. Ayo. No. Ayo, sini. Masukin ke dompetku. Kabur. Terus gimana ini? Oh no. Diikutin. Duitku selamat. Mana ATM terdekat? Adik pertama sini. Iya. Master Sifu. Aduh. Ngapain? Aku tersandung, Master Sifu, tolong aku, please. Kamu naik deh. Jasa pijat plus-plusnya lagi enggak buka, maaf. Iya. Pelan-pelan. Ya udah. Ya. Ikut. Let's go. Sabar. Nah, ada begal. Berikan uangmu. Berikan uangmu cepat. No. Berikan nyawamu. Harta atau nyawa? Oh my God. Oh no. Kalau kita pegang duitnya bareng-bareng terus kita masuk ke ATM bareng-bareng, duitnya hitung bareng-bareng enggak ya? Enggak kayaknya. Patut untuk dicoba. Siapa tahu bisa menjadi life hack. Hati-hati duitnya hilang ini kalau jatuh.
ternyata duit bagianmu ya Sen yang dicoba ya Sen. Oh tidak mau. Ah tidak tahu no. Ini aku pegangin duitnya. Sini sini. Gak mau. Eh anak kecil gak boleh pegang duit banyak-banyak. Sini sini. Iya gak boleh sini pegang. Ini duit kakak bunda. Ambil ambil ma ambil ma. Oh no. Oh no. Ayo sini dipegangin duitnya sama ma dan Master Shifu. Ayo sini dipegangin duitnya sama ma juga. Ayo sini. Kan kan. Anak kecil gak boleh jatuh terus kan. Iya anak kecil gak benar pegang duit. Ayo ayo. Aduh. Ah udahlah ah udah aku langsung aja jalan dulu lah. Yaudahlah. Ntar kalau oh no duit duitku no no uangku 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 no no uangku uangku mana no. Let's go. Kenapa keadaan terbalik? Udah kereta. Oh no. Aduh. Oh duitku 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 duitku. Oh no duitku duitku. Oh no aku nyangkut. Asik dapat satu. Yeay. Duitku. Oh my god ngeliat mana. Ah. Oh my god, aku mau limbo, Master Shifu limbo, limbo. Oh my no! god. Masih hidup. Mana duitku? Master Shifu itu duitku. Gocek, gocek, gocek Ronaldo, Messi, Ronaldo, Lionel, Ronaldo. Ayo. Dia bisa lewat begini. Apakah dia bisa lewat? Ah! Yeay! Ada sini mah aku setorin juga, aku setor kamu juga. Masuk Shifu, aku mau ambil duit. Thank you. Ini sini ngomong-ngomong katanya di kota ini ada jualan koran, mau coba enggak? Ayolah kita cobalah jualan koran. Aku udah enggak sabar untuk menyebarkan kabar hoax. Jangan kerja koran mengingatkanku pada ayah kalian. Kenapa ayah kita korban hoax ya, Ma? Udah lupakan soal ayah. Ada Master Shifu di sini. Oh no. Ayolah kita sebarkan hoax-hoax. Kenapa kita harus sebarin lewat koran? Kalau misalnya ada WA keluarga. Haha. Nice jokes. Kamu lucu sekali. Ah. Ayo let's go. Kita naik helikopter. Ma, ayo Ma. Shifu. Jangan adik, naik helikopter. Ah, kalau ayo. Saya aku lihat helikopter mengingatkanku pada almarhum. Nggak cepat Ma, ini keburu terbang. Move on Ma, ada Master Shifu di sini. Oh dan my aku god. Megangnya keren, aku megangnya keren. No, terkena azab. Master Shifu dan Ma tidak dijodohkan. Padahal udah lama tidak melihat fan art. Anak-anak aku melihat ledakan bagusan mengingatkanku pada mendiang ayahmu. Ma, Ma, Ma suaminya ada berapa Ma? mau nyusul ayah kita kan Ma? Kita anterin nih, kita anterin. Jangan. Kambang di air, please, apapun. Ini apa? Apa? Itu ada sembur-sembur air. Mana? Jigongmu kali. Oh no. Oh no. Aku jadi pengen naik itu. Yeay. Ini naik di atas. Ini jadi pemadam kebakaran atau tukang koran, weh. Please lah ya, cita-citanya banyak juga. Multifungsi kita. Oh my god. Multitalenta. Oh no. Moen. Oh my god, gimana? Moen kok asik banget kayaknya. Oh no. Ini gerakinnya gimana ini? Oh my god, Moen. Moen melihatimu menyiram di atas sana mengingatkanku pada mendiang almarhum ayahmu. Oh no. Kayaknya dia akan menyusul mendiang almarhum ayah kita. Oh no. Itu kayaknya nyangkut. Moen mendiang. Ah. Ma. Emak banyak ngomong, aku jadi inget emakku zaman dulu, Mak. Ini silsilah keluarga kita gimana sih? Gak tau. Oh no, dia yang nyangkut. Oh no. Yes. Hancurkan okay, semua tiang bangun. Udah nyampe. Mak, aku ke toko koran, aku jadi kangen sama adik kedua dan ketiga, Mak. Kenapa adik kedua dan ketigamu emang? Sepertinya mereka meninggal, Mak. Kurang sepertinya ajar. Sepertinya mereka semua jadi tua. Ada yang jadi emak, ada yang jadi master. Master Shifu. Cita-cita adik ketiga sudah tercapai. Ini apa? Jump to paper gun, fire into market garden. Let's go. Nganterin ya. Yo. Aku tembakin koran. Wow. Ke kiri. Tembakin semua. Tembakin semua. Sebarkan kabar hoax. Let's go. Makan tuh. Let's go. Inilah. Sebarkan kabar naik di gay. Woi. Enggak, salah. Itu kabar real sih, itu kabar real. Katanya Moen nikah sama Mavels. Yeay. Hey,
Kakak, kenapa kamu nembak aku? Subscribe Beacon Cream, subscribe Beacon Cream. Like video ini, subscribe. Nembak mama aja lah. Comment dan share. Ini bagus. Lihat mama. Saweria Beacon Cream. Ini siapa sih yang nembakin aku, Pak? Ma, aku nembakin teman gimana, Ma? Bagus, bagus. Saya bangga padamu, anakku. Ini mah bukannya marin koran, ini nyampah, weh. Jadi tukang sampah lagi ntar kita. Kita jadi tukang sampah. Siklus kehidupan emang begitu. Siklus kehidupan. Ah, jadi untuk ini ya, kita setiap malam main follow kan. Buang oh no. Yes, aim kita sangat bagus. Aim kita sangat bagus, terlatih. Sangat pro player e-sport. No. Udah, ya, Mak. Kita udah kaya raya, Mak. Udah selesai. Iya, udah selesai ini. Udah, ini siapa sih? pukulin maknya. Wow. Oh, uang. No. Duit. ATM. Loh, aduh. Ini duitnya bukannya tadi 4 ya? Siapa yang masukin 2 lainnya? Aku cuma 1. Muen. Enggak? Mevel kayaknya. Mevel. Kayaknya kamu harus dihukum. Kamu anak nakal harus dihukum. Ya, anak nakal harus dihukum. Oh my god, Ma, kau pegang apanya itu mau disunat kayak Oh no. Jangan dilindas. Oh no. Kayaknya kakak kedua marah, kakak kedua ngamuk anjir. Tiang ada salah dipukulin anjir. Anakku yang pertama sebagai hukumannya beliin aku rumah ini. Cepat. Sebagai anak yang berbakti, beliin rumah ini untuk orang tuamu. Sebagai anak yang berbakti, beliin. Ingatlah jasa-jasa Master Shifu. Udah, Mak. Ayo. Udah apa? Ma. Yo. Yo. Ini, Mak. Demi aku. Aku beliin rumah, Mak. Kamarku. Kita bisa bikin video. Kita jadi YouTuber. Ayo kita barbekyuan. Aku udah bawa kompornya nih. Ini komputer kakak. Adik. Ayo barbekyuan. Adik mau main game. Adik mau jadi YouTuber. Ini kamar adik, kamar kakak maksudnya, kamar kakak. Aku pengen jadi pro player adik, e-sport. Adik keluar, ini kamar kakak. Adik keluar. Adik bisa kursi adik goyang. Keluar. Bisa kasih ruangan privasi enggak untuk Master Shifu lagi browsing internet ya? Jangan, Master Shifu lagi lihat browsing. Lagi lihat website seru. Jangan tarik. No. Jalan juga di kursi waktu wow. Ini Master Shifu lagi asik, lepasin. Jangan ngintip. Ma, lihat ini, Pak. Ini apa, Ma? Jangan, kita malah multiplayer ini Master Shifu lagi nonton yang seru-seru. Nonton bikin krim. Aku lihat Master Shifu. Ih, ngintip-ngintip, Ma. Ini tontonan orang Master Shifu. Ngomong-ngomong gimana, Ma? Rumah belianku, Ma. Kayaknya kurang ya, Ma, ya. Di sini enggak ada kolam renangnya. Emak, udah dibeliin harganya $1,000, Mak. Enggak murah ini, Mak. Mana aku pengen lihat kolam renangnya. Mak, ini kolam renangnya, Mak. Mana? Kolam renang aku mau. Ada kolam renang Solo juga di sini, Mak. Ada kolam renang Solo. Yeah. Oh no. Itu bukan kolam renang Solo, itu tempat beol. Oh no. Agak serem ya. Ini kenapa beolnya jadi multiplayer ini, tolong jangan. Terus sini kita mau ngapain lagi, Mak? Udah beli rumah nih. Udah aku beliin rumah. Mak, malah minta rumah yang lebih mahal lagi gimana dong, Dia juga mau. Mau rumah. Rumah. Gak punya duit. Adik kan punya duit juga, kan? Diambilin emak. Apa salah emak? Ngambilin duit adik. Ma, keluarkan uang warisan kita. Keluarkan uang warisan kita untuk membeli rumah lagi, Ma. Ma, belum mati nih. Jangan kamu maka ya. Lepaskan Master Shifu. Master Shifu, lepaskan jangan, Master. Jangan kunci aku dengan kunci naga. Tadi lagi main piano. Ini jurus kunci kepiting, Ma. No! Sekarang aku yang dibungkus, tolong. Ini apa ini? Oh, tuh kan, Mak. Di sini ada kolamnya. Wow. Yo, ada kolam renang. Nah, kakak tadi beliin rumah pas banget kan deket pantai. Enggak, ini kamu pasti beliin rumah sepantai-pantainya kan aku baru. Oh my god. Ternyata selama ini kita kaya raya. Kukira kita kismin. Ya udah, ayo foya-foya lagi yuk. Liburan. Ayo foya lagi yuk. Ayo main air. Mainnya aku udah beliin kapal juga, Mak. Ayo, Mak, sini, Mak. Naik kapal, Mak. Oh my god. Dek, ke jalan, Dek. Nih, Mak, ini kapalnya kakak nih, Mak, nih.
Oh my god, kamu anakku pertama. Kamu sangat membanggakanku. Master Shifu juga bangga. Kau bisa membeli kapal feri. Terima kasih ya. Master Shifu. Ya, okelah ini feri sekali. Apakah ini saatnya kita menyanyikan nenek moyangku seorang pelaut? Hey, let's go gimana? Nenek moyangku. Ma, di sini ada pesawat. Mendiang ayah kalian. Mak, suaminya berapa sih, Mak? Ayah kita berapa, Mak? Jangan-jangan banyak banget ayah kita. Enggak, ayah kalian cuma satu. Kan naik. Oh no. Oh my god, Master Shifu dapat kursi VIP. Oh no. Business class. Oh my god. Ya, udah meninggal ini. Udah ini aku sudah. Aku udah bisa ngerasain duluan ini. Mak, kamu akan segera bertemu dengan mendiang ayah. No. Kita semua sekeluarga akan mengunjungi ayah. No. Dua gedung. Oh no. Ini terlalu banyak foreshadowing-nya. Wow. No. Kenapa kalian pada mentah? Aku ngabur. Guys, aku malah the forest, guys, bukan ketemu ayah. Ayah, aku ketemu ayah. Mana ayah? Ayah sekarang bugil. Oh my god, ayah. Aku berikan hormat kepada ayah. Aku sudah besar dan menjadi Master Shifu, ayah. Kan kita beneran ketemu ayah kan? Ini ayah kalian, guys. Aku lagi nostalgia sama ayahku. Oh no. Oh my god, Master Shifu. Ayo guys, mending kita pergi ke kota lagi. Ini jadi jualan The Forest kita. Anjir. Bukan mau beli live malah The Forest. Gagal terbang. Ma, aku udah beli helikopter baru nih, Ma. Oh my god, nah. Oh my god, akhirnya SOS. Kita bisa keluar dari SOS. Pulau terdampar ini. Terima kasih anakku yang pertama. Iya. Iya, Ma. Mana yang berbakti, Ma? Ayo, Ma, loncat, Ma. Loncat, Ma. Turun, woi. Kita kerdil, enggak bisa nyampe. Ya udah, mantap. Jangan sampai ada. Ayo, berangkat. Let's go. Kita akan jual pizza. Guys, ada burung, guys. Mana burung? Burung. Oh no. Adek. Kamu mainan apa? Oh no. Kata-kata terakhir sebelum bencana, ada burung, guys. Ayo, Master Shifu. Let's go. Master Shifu, benar Master Shifu. Kamu lihat di papan itu ada sesuatu, Master Shifu. Coba lihat. Ini nih depan kita nih. Wobbly pizza. Master Shifu, gimana kalau misalnya kita kerja pizza? Ayolah, pizza gratis. Ayo, makannya enggak usah bayar. Ayo. Pegangan yang erat, Mak. Ya, aku pegangan. Emak pembawa sial. Aku baru ingat kalau bertiga gak bisa. Mak, sejak kapan kamu menjadi malaikat penjabut nyawa, Mak? Ini ada helikopter lagi sini. Yaudah, naik kapal aja lah. Aku trauma, Master Shifu trauma. Nggak, helikopter yang tadi yang ditentengin, parah. Itu ngapain? Kakak, kamu jangan MKKB gitu, Kak. Kasian anjir, padahal masih muda loh, Kakak. Lihat. Naik bum-bum ker aja. Naik bum-bum ker. Kayak gak ada dosa gitu. Jemput kakak kedua. Siapa yang mau dijemput? Aku. Aku. Yeay. Apa ini? Udah. Naik. Mak, yang ini lebih bagus, Mak. Mak, mending bareng aku, Mak. Lebih worth it, Mak. Ini lebih cepat ya, Mak ya. Keren kan, Mak? Ya, di sini anginnya sepoi-sepoi. Ini ngomong-ngomong kita mau kemana? Oh. Mama ditanya. Sudah sampai ke rumah. Mak, rumah kita atau rumah Tuhan? Enggak, rumah kita. Aku yang rumah Tuhan. Oh no. Jemput. Aku mau dijemput. Adik-adikku beban, kawan. Emang kan kita emang semua beban keluarga. Oh iya bener. Bahkan emak palsu pun beban ya. Namanya aja udah emak palsu, kamu harapkan apa? Harapin apa emang? Sebelum dia jadi emak aja udah beban, guys. Ah, turunin kak, sampai bawah kak. Aku pengen masukin motor. Paling bawah nih udah nih. Nggak akan muat, adik. Oh my god. Jangan, adik kedua jangan, nanti ini meledak lagi. Sopankah begitu? Jadi gimana nih, sekarang kita mau kemana? Pizza, katanya pizza. Pizza. Aku pengen korupsi dapat pizza gratis. Wow, siapa tahu kita bisa nyemil-nyemil dikit kan, punyanya pelanggan. Dikit, apa katamu, Mak? Dikit, banyaklah. Oh my God. Dia terlalu barbar.
aku akan menggunakan jurus kungfuku supaya enggak ketahuan. Kanoka, kenapa kak nyusup? Kak, kenapa nyusup? Sudah sampai nih. Kanoka, jangan nyusup. Ya, kak. Trauma lanium. Trauma lanium sama lantai. Ini teknik. Guys, ada pengen potong rambut. Aku lagi potong rambut. Kita kan udah. Nah, udah dapat aja. Kita pakai helinya kita. Oh my god, cuma semenit. Ayo jualin pakai heli. Let's go. Oh, delivery kan? No, ntar aku ambil pizza dulu. Udah, pizzanya udah. Gak bisa pizzanya nempel sama meja. Udah diambil. Bukan, bukannya itu pizzanya, kocak. Enggak, maksudnya pizza buatku. Dadah, Master Sifu. Apa sih? Kok ada di depan? Ada di depan. Jurus kumpu Master Sifu terlalu kuat sampai kamu tidak sadar. Aku ada di sini. Loh, kok bisa ada di depan dia, Mak? Kamu harus berguru untuk menguasai jurus kungfu tapak kuda. Sebenarnya kita ngapain sih kok kerja pizza gini padahal kita udah punya helikopter. Ya itulah. Aku parkir di atas. Loh, ya. Nganternya ke rumah sakit kah? Ini sakit-sakit makan pizza. Turun. Ayo kita harus masuk kasihkan ke pelanggan. Ini kenapa kakak pertama malam mau nganterin Master Shifu ini? Oh my god. Master Shifu kamu sakit apa? Mak minggir aku malah megang patung Mak. Oh my god. Oh no, let's go. Masuk. Pencet. Ini aku jadi keinget scene Smash Squidward yang lihat pizza jadi tergoda kita. Ayo cepat. Ini mana ruangan yang mana? Pintunya sempit banget. Pintu sempit banget. Kepalaku. Oh no. Orang sakit cuma makan pizza. Aduh. Kasih buruan. Nice. 20 doang. Iya makanya. Enggak dikasih tips sama kita. Enggak dikasih tips. Ayolah kita sekep lah. Kasih duit lebih banyak kak? Kasih duit lebih banyak gak lu? Huh? Kasih duit lebih banyak. Investasi udah, ini adek kedua selalu pegangnya dua ya duitnya ya. Ketakuan. Sini, anak kecil gak boleh pegang uang. Sini kasih uangnya sebelum aku megang kamu adek. Ademoen. Kasih uangnya daripada, oke. Udahlah ini aku mau pulang lah, aku culik lah. Duitku. Gak ada. Ber. Parah, tidak, aku dirampok. Kekerasan terhadap orang tua. Aku gak dapet. Aku gak dapet juga. Udahlah, aku nangis lah. Lagi ini nih, lagi hujan, bisa drama. Gak ada yang dapet duitnya, kamu jangan-jangan mencuri. Hak orang tua diambil. Jangan sedih Master Shifu. Duitku yang kemarin lebih banyak yang hilang. Udahlah Master Shifu pengen balik ke rumah sakit pengen cari suster cantik. Iya aku gak dijawab, dia memang benar-benar merasa bersalah ya. Sampai gak jawab aku ya. Duitku yang kemarin hilang berapa Master Shifu, coba jawab deh. Mau pesan apa? Kan gak jawab. aku nyarinya suster cantik. Oh ini dia suster cantik guys. Oh no mulai. Tolong Ma, tolong. Ya udah bawa pulang lah Master Shifu. Aku pengen tuh anak yang tidak bisa memberikanku rumah yang dengan kolam renang. Saya tidak mau. Tidak berguna. Ma, kamu tahu, Ma. Oh my god. Harganya $1,000, Ma. Gak apa-apa sini. Udah ikut Master Shifu. Kamu udah di giveaway sama emakmu. Oh no, ini ngapain? Udahlah, ayolah kita dirawat bareng-bareng lah di sini. Udah sakit jiwa semua. Udahlah, Mak, ini saatnya kita untuk masuk dalam rumah pensiun. Melihat jendela, bingung mau ngapain. Makan kue cookie. Parah, aku dibully. Master Shifu ditarik-tarik kumis janggutnya, parah. No. Aku hanya ingin suster cantik. Mak, kumisnya Master Shifu lembut, Mak. Oh no, God. Aku digrepe-grepe oleh anak muda. Oh no. Mana suster cantik yang kuharapkan? Itu depan tuh. Pakai humbala. Ini enggak tahu jenis kelaminnya apa, mencurigakan. Oh no. Udahlah, Dek, ayo Dek, pulang, Dek. Ayolah pulang sebelum kita malah menetap di sini. Aku udah enggak mau sama Mama, Dek. Kita naik motor aja sini, Dek. Ini masuk sini, di belakang sini. Sini gak masuk. Enggak mau. Aku naik motor aja. Ayo, Mak, kamu ngapain, Dek? Oh no, Mak, mau lagi nyulik kita, Dek. Ini nyulik beneran, anjir. Mau nyulik beneran. Dek, lepaskan itu, Dek. Kita harus kabur, Dek. Mau bawa pulang. Mak masih berusaha, yes! Dapat satu! Dapat satu! Oke. Tenang. No, dia bebas!
kelas. Satu sisa loh. Kita zero IQ. Kita jadi kayak penculik yang di film Home Alone. Aduh, aduh. Belok kanan. Kamu yang penculik si Kakang masuk situ. Oh tidak bisa, aku punya jurus tapak Buddha. Aduh, agak susah deh, agak susah. Aduh, nyangkut tolong. Udahlah, aku mau ke rumah baru aja. Aku tidak mau sama emak lagi, dek. Sini, dek. Nah, ini rumah baru kita, dek. Nah, kepala aku doang. Dek. Rumahnya. Yeah. Masukin garasi. Bye, Saka. Masukin garasi. Kita bully, kita bully. Ah, aku ditimbang lo lihat ini. Woi. Astaga. Kita jadi ngeprek, ayam ngeprek. Oke guys, jadi sekian dulu buat Wobbly Live hari ini. Kita udah kerja jadi pizza man, tukang sampah, tukang koran. Dan tukang koran. Yeah. Dan aku beliin rumah buat emak, tapi emak tidak terima dan dia minta yang lebih gede lagi. Ada kolam renangnya, males. Itu loh, kolam renang satu laut, mak, kurang apa, mak? Mak, tidak bersyukur, mak, beneran dah, mak nih. Laut kematian, aku takut. Ayahmu dulu menghilang di situ. Ayahmu ada berapa, mak? Ayahmu ada berapa kali, mak? 10 kali apa, mak? Oke, guys, jadi sekian dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan ya, aku Naidi. Aku bikin krim. Aku Mevels. Aku Moen. Thank you for watching. See you next time. Goodbye. Bye. 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 Bye.